Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia kembali berduka atas meninggalnya pangeran Mama Cipoek, yakni Mama Ilyas At-Tafsiri. Pimpinan Pondok Pesantren At-Tafsiri, Kiai Haji Ilyas Tafsiri tutup usia. Selasa, 19 April 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Bertepatan dengan 17 Ramadan 1443 Hijriah di kediamannya di Pondok Pesantren At-Tafsiri, Cipoek, Kampung Neglasari, RT 03, RW 02, Desa Cempaka Warna, Kecamatan Cempaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh putranya Haji Syarif Hamdani yang juga Ketua Rijalul Ansor Kabupaten Cianjur melalui pesan di grup WhatsApp keluarga besar Nahdlatul Ulama KBNU Cianjur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami yang berduka keluarga besar pesantren At-Tafsiri menyampaikan permohonan doa kiranya kami diberikan kesabaran atas wafat dan kembalinya keheriban sang pemilik ayahanda, guru dan pembimbing kami, ucapnya. Hal ini mendapat respon, doa dan ucapan duka mendalam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor Kabupaten Cianjur, Ariful Khaliq Jailani, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Kiai Haji Ilyas Tafsiri. Beliau adalah ayah, guru dan pembimbing kami dalam setiap kegiatan di Gerakan Pemuda Ansor Cianjur. Semoga almarhum khusnul khatimah, ucapnya dengan nada sedih. Hal ini senada disampaikan oleh Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Cianjur, Dede Badri, turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan beliau diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Saya instruksikan pengurus dan kader untuk melaksanakan sholat jenazah khusus bagi almarhum, pungkasnya. Pondok Pesantren Nurul Huda At-Tafsiri adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ilyas Tafsiri pada tahun 1975 yang berada di Kampung Neglasari Cipoek, Desa Cempaka Warna, Kecamatan Cempaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Beliau mendirikan pesantren untuk menyebarluaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang terkenal bukan hanya dari Cianjur, namun keharuman namanya sangat dirasakan hingga ke seluruh bumi pertiwi negara Indonesia. Namun kini, hari Selasa, tanggal 19 April, pukul 17.30, beliau tutup usia. Semoga pangeran Mama mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan kita selaku muhibin beliau semoga mendapatkan barokah dari beliau. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.